Kalau yang ini Bu, tapi tidak boleh. Mengenai pasu tadi Bu gimana Bu? Aku cerita pasti. Cuman yang jelas ini adalah staf khususku. Itu staf khususku. Ini mulai dari awal aku jadi menteri udah 5. Maksimal itu 5. Enggak boleh lebih. Namanya tuh Bu, ada siapa aja tadi? Oh, jadi Pak Tasti belum masuk Pak. Belum punya saya Bu. Pak Luhur, Pak Suhadi, Pak Fauzan, Pak Dodi Madya. Ini Pak Tasdi itu enggak Bu? Belum keluar, belum yang ngomong ya sama gitu. Nanti dijawab Ibu. Ada. Nanti dijawab Ibu ya. Enggak ada, nanti tak jelaskan. Okay. Oh, ya. Tapi yang jelas begini loh. Begini, tolong berhenti sebentar. Jadi gini loh ya. Siapapun orang itu pasti pernah salah. Nah kalau dia sudah tobat, kemudian kita, sedangkan Tuhan aja mengampuni gitu loh. Nah kalau kita manusia gak ngampuni gimana gitu. Dan aku kenapa aku butuh waktu cerita lama. Teman-teman pikir gampang aku menaik ke Mensos. Iya. Itu aduh kalau boleh tiap hari nangis itu tiap hari aku menaik itu. Aku pulang jam 3 pagi tiap hari. Jam 4 pagi. Gak mudah menaik itu. Jadi maksud saya pastilah saya jaga. Karena saya menaiknya gak mudah itu. Itu dikira gampang menaik. Tiap hari marah sama tangis ini bingung. Ya kan? Tiap hari boleh dicek. Aku tiap pelantikan ngomong apa sampai apa. Dulunya saya jadi wali kota saya hanya ngomong soal kamu nanti akibatnya kalau kamu begitu nanti kembali kepada anakmu. Saya bilang, sekarang saya di Kementerian Sosial sampai saya ngomong ayat-ayat di apa namanya Al-Qur'an, saya harus ngomong itu sampean. Jadi karena itu enggak mudah pasti akan saya jaga. Saya jaga yang sudah saya lakukan itu ya. Berarti kalau tugas SK-nya aja dia. Enggak ada SK. Enggak ada SK. Ya, enggak ada dia, berarti aja SK.